Enggak, gue gak ada urusan sama sekali. Benar. Swear. Swear? Uh-huh. Ini surprise loh. Nah, ini makanya, gue lagi nungguin nih. Hah? Enggak, benar deh. Benar enggak? Iya. Oke lah. Sebetulnya lu tuh ada hubungan dengan petasan. Masa sih? Kita lihat nih, cocokologi satu. Ini. Tuh, dia. Sebelum menonton video berikut ini, pastikan Anda tidak tidur. Karena jika Anda tidur, percuma kita membuat video ini. Kita akan membuktikan kalau Natasha Rizky adalah saudara kembar Fitri Tropika. Setelah 8 jam melamun dan mencari data, fakta Natasha Rizky adalah saudara kembar Fitri Tropika ternyata tidak kami temukan. Wow, 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 sungguh sangat melelahkan. Tapi kita menemukan sebuah fakta bahwa Desta adalah penemu petasan. Wow, wow, wow. Bagaimana ini terjadi? Mari kita buktikan. Desta lahir pada tahun 1977. 77. Apakah yang istimewa dengan angka 7? Mari kita lihat. Petasan memiliki 7 huruf. Petasan meledak dalam waktu 7 detik. Desta menyelesaikan kuliahnya dalam waktu 7 tahun. Dan ini fakta yang mencengangkan. Cristiano Ronaldo bernomor punggung 7. Mencengangkan bukan? Atau Anda sudah tahu? Tapi tunggu dulu. Sekilas Cristiano Ronaldo mirip dengan Ivan Gunawan. Ivan Gunawan lahir pada tahun 1981. 1981 adalah tahun Sio Ayam. Lalu apakah hubungannya ayam dengan petasan? Mari kita lihat siluet ayam berikut. Apakah mirip dengan sesuatu? Mari kita berimajinasi. Ya, ya, ya. Itu mirip dengan peta negara Cina. Dan Cina adalah negara penemu petasan. Wow, wow, wow. Apakah terlihat memaksa? Aku rasa tidak. Mari kita cari fakta yang kedua. Petasan mengeluarkan bunyi yang membuat orang menutup telinga. Lalu apakah hubungannya dengan Desta? Mari kita lihat video berikut ini. Ya, ya, ya. Suara Desta membuat orang ingin menutup telinga. Dari fakta di atas, kita menemukan fakta bahwa Desta dan petasan ada hubungannya. Yaitu sama-sama membuat orang ingin menutup telinga. Tapi kita jangan berpuas diri. Kita harus mencari fakta selanjutnya. Mari kita baca artikel berikut ini. Namun kini drama The Cast dan pelawak ini kembali menemukan tambatan hatinya, yaitu Natasha Rizky. Ya, Desta menemukan tambatan hati. Tambatan hati dalam KBBI adalah orang yang dicintai atau kekasih. Orang yang dicintai Desta adalah Natasha Rizky. Desta menemukan tambatan hati, sama dengan Desta menemukan Natasha Rizky. Lalu apakah hubungannya Natasha Rizky dengan petasan? Natasha Rizky bernama lengkap Natasha Rizky Pradita. Percaya atau tidak, dalam nama lengkap Natasha Rizky Pradita mengandung kata petasan. Mari kita buktikan dengan huruf. Jika kita turunkan huruf-huruf dari nama Natasha Rizky Pradita, kita tidak menemukan huruf E. Tapi jika kita turunkan satu huruf vokal lagi, maka akan terbentuk kata petasan. Apakah pembuktian ini gagal? Jangan menyerah. Coba kita lihat huruf-hurufnya lagi. P, A, T, A, S, A, N. Petasan. Jika huruf A pertama kita putar, maka akan membentuk huruf E. Wow, wow, wow. Kata petasan akan berubah menjadi kata petasan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Natasha Rizky sama dengan petasan. Desta menemukan Natasha Rizky sama dengan Desta menemukan petasan. Desta adalah penemu petasan.